Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, will be reacting to a video titled 3 Reasons Why the American Army is Afraid of Indonesian Army. The video is by Parajurit Tengel, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, let's get started with this video. Amerika sendiri adalah salah satu negara adidaya yang memiliki banyak manfaat dalam hal kekuatan militer, sumber daya ekonomi, dan kekuasaan politik. Yeah, I read something today that Russia was saying America is, China's going to be surpassing America in a couple of decades in form of like money, trade, military. Militer dan riset kemiliteran yang membuat perkembangan militer Amerika sangat kuat. Amerika juga merupakan negara pertama yang telah mengembangkan tenaga nuklir. Tapi tahukah Anda, di balik kekuatan negara adidayanya justru Amerika takut pada kekuatan militer Indonesia. Garuda Shield kemarin, latihan bersama TNI dan US Army, prajurit Amerika membeberkan beberapa fakta menarik tentang kekagumannya terhadap militer Indonesia. Mereka melihat sendiri bagaimana TNI melakukan latihan perang. Prajurit US Army juga membeberkan takut jika terjadi perang dengan militer Indonesia yang mempunyai taktik perang yang cerdik. Nice. Says Americans are afraid of Indonesia and their tactics, and they're afraid of getting in a war with Indonesia because of the tactics that TNI uses. Wow, those are the nuclear bombers. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang memiliki luas 1.904.569 km persegi. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 300 juta jiwa, memiliki kekuatan militer yang bisa dibilang lebih dari beberapa negara lain. Ada beberapa fakta di mana nama kekuatan militer Indonesia dikagumi militer luar, yaitu mempunyai materi latihan yang tidak dimiliki negara lain. Latihan militer yang hanya dimiliki Indonesia adalah pendidikan gerilya. Pendidikan ini merupakan salah satu strategi perang yang dikenal luas dan sangat efektif untuk menjatuhkan, menipu, dan bahkan menyerang. Indonesia juga dinobatkan urutan 16 militer terkuat dunia setelah Inggris dan Israel. Indonesia berada di posisi ketiga militer terkuat di dunia. Komando pasukan khusus atau lebih dikenal Kopassuslah yang membawa nama Indonesia di kancah dunia. Selain itu, pendidikan menggunakan peluru asli pun menjadi salah satu materi pelatihan yang tidak dimiliki militer lain. Indonesia juga mempunyai angkatan udara dengan pasukan terlengkap dan terkuat di Asia, meski bukan yang terlengkap di dunia, tapi Indonesia memiliki pasukan terlengkap dan terkuat di Asia. Selain itu, Indonesia juga memiliki cabang militer terlengkap dari setiap kesatuan angkatan, seperti TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Dari tiga divisi itu ada beberapa cabang dan skuadron tertentu yang memiliki keahlian khusus di atas rata-rata, yaitu Detasemen Bravo 90 dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI AU pada 1990, Bravo sendiri memiliki arti yang terbaik. Konsep pembentukannya merujuk kepada pemikiran jenderal. Dan Bravo memiliki tiga tim. It's like they're special forces. Bravo 90 sama dengan 5 prajurit TNI biasa. Komando pasukan khusus yang disingkat menjadi Kopassus adalah bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh Kopassus TNI Angkatan too. Darat Indonesia. Crazy. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Kekuatan Kopassus seperti satu prajurit Kopassus sama dengan 8 prajurit TNI. Komando Pasukan Katak atau lebih dikenal dengan sebutan Kopaska didirikan tanggal 31 Maret tahun 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Kopaska memiliki dua grup dengan kekuatan satu prajurit Kopaska sama dengan 24 prajurit TNI. Sebab itulah militer Amerika sangat takut jika harus berperang dengan militer Indonesia, yang mempunyai militer lengkap dan strategi perang yang sangat berbeda dengan negara lain.
they're saying is basically America is afraid of getting in a war with Indonesia because of the tactics that Indonesian soldiers and army and air force uses, which makes sense because Indonesia is, you know, such a large country, and then it has so many islands, so that the army and the navy have to have different tactics, right, to be able to survive and then fight. For sure, America is just like a big land, so the way that they train is going to be totally different, which makes sense. So really, really cool, guys. Thank you very much for suggesting this video. I hope you guys found it as interesting as I did. If you did, then please don't forget to smash that like button and subscribe to the channel. And as always, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.